Assalamualaikum guys. Selamat petang. Hari ni guys, aku baru tahu aku ada tengok lah, banyak dah keluar dekat Facebook, Honda RS V2 dah keluar. So yang Malaysia punya lah, Honda RS V2 Malaysia. Sorry guys, rambut nampak sangat macam bangun tidur. Okay guys, aku nak cerita sikit lah. Okay guys, aku nak bercerita sikit tentang Honda RS V2 yang edisi Malaysia punya. Sangat berbeza dengan Vietnam punya, yang Honda Winner X tu sangat beza. Aku ingatkan mula-mula Malaysia punya keluaran Honda RS V2 sama dengan Honda Winner X. Tapi bila sampai dekat Malaysia, aku tengok hari ni 26 hari bulan 12 ni memang dah kecoh lah dekat grup-grup Honda RS. Aku tengok kat situ pasal Honda RS V2, banyak lah yang kata macam-macam lah, tak cantik lah, perbezaan dia sedikit lah. Tapi apa yang aku nampak, aku pun tak tengok dekat kedai lagi. Tapi sekarang aku nak cerita lah. Okay, ni Honda RS aku lah, Honda RS V1. Tapi cover set yang edisi V2 punya, cover set bukan keluaran Honda RS V2. Okay, ni Honda RS V1. Apa yang beza aku tengok lah dekat Honda RS V2 yang aku nampak di Facebook semua lah. Okay, meter. Kalau korang nak tahu, dekat Honda RS V2 Malaysia punya, edisi Malaysia tu, kalau tak silap aku, dia menggunakan meter Honda Sonic. Sebab apa aku tahu? Sebab aku pernah jual. Meter tu aku pernah jual dan aku pernah pakai. Tak tahulah, kalau tengok design dia, dia punya meter tu Honda Sonic punya meter. Okay, macam aku punya meter ni, ini original Honda Winner X Vietnam. Tapi dia dah custom, dia guna inner ni, inner Honda RS original lah, dia custom made lah, dia buat. Yang ni baru meter Honda Winner X. Okay, lepas tu apa yang aku nampak perbezaan dia dari segi cover set, Honda RS V2 dia dah tukar dia punya design color dengan dia punya stripe, dia punya stiker ni, stiker stripe ni. Stiker ni stripe dia dah tukar lah. Lepas tu nombor 3 yang aku nampak, lampu belakang dia, lampu belakang dia agak besar. Besar dia macam, dia macam Honda Winner X lampu belakang dia. Aku tak pasti sama ataupun lebih kurang macam tu lah, tapi dia macam Honda Winner X lampu belakang. Yang lain-lain aku tak tahu. Enjin dia aku tak pasti sama ataupun dia ada ubah suai sikit dalam enjin dia kan, kita tak nampak. Tapi apa yang aku nampak dari segi signal Honda Winner, dari segi signal Honda RS V2, aku rasa sama je. Capang dia pun sama, bentuk dia pun sama, bersegi-segi macam itu. Kalau dia pakaikan signal Honda Winner X, aku rasa lagi lawa lah. Kalau dia macam aku, memang dah tukar lah kan, signal aku ni dah tukar. Okay, kalau Honda RS V2
Malaysia punya tu, kalau dia masukkan signal yang Honda Winner X, aku rasa lagi cantik. Dia buat, dia pakaikan tu depan belakang. Honda Winner X dia punya signal dia kurus sikit, dia tak gemuk, dia kurus. Okey, aku barulah cadang-cadang nak survey kan Malaysia punya Honda RS V2, nak buat review sikit. Ada cadang-cadang nak beli juga tu sebenarnya, tapi disebabkan aku tengok dia punya model lebih kurang, tak jadi lah nak beli. Lebih baik aku convert je motor aku ni pada Honda Winner X, lagi cantik. Tapi itulah, sekarang ni tengah fikir-fikir sebab Honda RS V2 tu lebih kurang macam V1. Dengan V1 ni lebih kurang, so kita pakai yang ni aku rasa lagi cantik lah. Kalau aku V2 dengan V1, aku suka lagi V1 ni lah. Lampu belakang dia pun kurus kan, dia tak ada gedabak besar sangat. So apa yang aku nampak hari ni, yang viral sangat hari ni pasal Honda RS V2 yang bising-bising dekat Facebook semua, aku rasa itu je lah perbezaan yang aku nampak untuk hari ni lah. Tak tahu nanti bila dah sampai kedai aku akan tengok, aku akan buat review secara detail lah pasal Honda RS V2 eh. Okey lah guys, aku rasa aku punya membebel sampai di sini saja. Jangan lupa subscribe guys aku punya channel, like dan share. Kalau korang minat meter macam ni pun dah banyak seller jual, lebih baik korang convert dia macam ni, lagi cantik guys. Okey guys, sampai di sini saja aku punya penjelasan pasal Honda RS V2, apa yang aku tahu dan aku nampak lah. Okay, assalamualaikum dan bye-bye. Jumpa lagi guys.